99,2 FM Radio Radar Gerbang, informasi terkini. Satu lagu yang sudah saya munculkan sebagai lagu pembuka di acara Radar Malam edisi kali ini. Satu lagu dari wayang, judulnya Dongeng. Zaman dulu kita suka banget ya mendengarkan dongeng, atau juga orang tua kita itu tidak lelah-lelahnya mendongengkan sesuatu kepada kita biar tidurnya itu enak, biar mimpinya itu enak dan bisa lelap ya, bangun pagi-pagi sudah segar. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya sudah mulai berubah gitu ya pendengar radar. Oh ya, wayang ini merupakan sebuah grup musik asal Jakarta yang didirikan pada tahun 1995, dan nama wayang diambil dari inisial masing-masing personel. Ya, ini ada Wahyu Adrianto, ada Ahmad Fauzi, ada Ramdan Wahyudi, dan juga Gilang Arista. Kalau kita bicara soal album dari wayang ini, album pertama atau juga album perdana wayang dikeluarkan oleh BMG Indonesia atau Musica Studio sebagai label pengedar pada tahun 1997 dengan title Damai. Selanjutnya wayang hampir setiap tahun merilis album, dimulai pada tahun 99 judulnya Dongeng. Kemudian juga di tahun 2000 itu muncul album baru dari wayang yang berjudul atau bertitlekan Transisi. Kemudian tahun 2002, wayang juga mengeluarkan album dengan judul WYG dan Dari Hati di tahun 2003 yang saat itu masih bernaung di bawah bendera label BMG Indonesia. Dan album berikutnya adalah Belum Terlambat yang dirilis pada pertengahan tahun 2005 di bawah label baru mereka, yakni Sony BMG Indonesia atau gabungan dari BMG Indonesia dengan Sony Music Entertainment. Aduh, lumayan capek ya. Oke, pendengar radar, kalau kita bicara soal hujan, ini di Bandar Lampung tampaknya hujan ini awet banget ya. Terus juga gak mau berhenti-berhenti. Tadi saya waktu dari tempat tinggal, dari kos-kosan, datang ke sini lumayan, lumayan basah gitu, tapi gak apa-apalah demi pendengar radar yang ada di rumah saya siap ya, sampai nanti selesai acara Radar Malam edisi hari ini. Kemudian yang ada di channel YouTube saya juga saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan siaran saya. Meskipun agak-agak terlambat uploadnya, maklum karena suasana dan juga kondisi dari jaringannya juga agak-agak lolita. Pendengar radar, memang tidak bisa dimungkiri ya, salah satu musuh utama pengendara baik motor ataupun mobil adalah pada saat musim hujan, apalagi hujannya itu malam-malam. Berkendara mobil saat musim hujan juga bisa sangat menakutkan sekaligus berbahaya. Jadi sebelumnya saya ingin ucapkan dulu selamat malam untuk pendengar radar yang saat ini tengah melaju ke suatu tempat yang sedang ada dalam kendaraan roda empatnya. Mudah-mudahan dengan adanya hujan di Bandar Lampung tidak membuat rencana pendengar radar itu jadi terhambat. Tapi paling tidak dengan kehati-hatian kita, jalannya jangan terlalu ngebut-ngebut karena juga kondisi jalan yang licin, banyak juga kendaraan yang lain. Apalagi kalau kita lihat roda dua ini lumayan padat ya.